Nah, lu ingat gak waktu pertama kali kita ketemu, Bib? Gua kan gak ngerti, gua bilang sama muslim-muslim ini, lu kasih tau gua guideline-nya. Gua pertama ketemu Coki, itu di ruang bioskop. Dia lagi ngisi acara-acara. Kemudian muslim kenalin, gua di bawah sebagai penonton. Akhirnya gua datang, oh iya, iya Bib, halo. Dia dari atas aja di bawah. Katanya, ini biasanya saya yang di atas. Biasanya saya kan yang di atas menyelamani umat. Kenapa saya jual? Tapi memang dari sana saya belajar pentingnya tokoh agama punya kerendahan hati. Walaupun itu bukan berarti Coki di atas karena memang posisinya aja waktu itu. Tapi memang tokoh agama itu harus punya kerendahan hati untuk mau turun. Kalau bahasa saya menjadi badut pun mau demi suksesnya misi dakwah. Dan misi dakwah itu bukan dengan kalau saya masuk Islam, orang masuk Islam, kalau Pendeta Yeri masuk Kristen, tapi bagaimana orang bisa berdamai dengan segala keadaan, bisa saling mencintai dengan segala realitas yang ada sebenarnya.